Selamat datang pecinta sinetron Ikatan Cinta. Semoga kita sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Fatan Official, yang selalu memberikan info terupdate, terpercaya dan teraktual. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Berita pertama, perlakuan Arya Saloka pada ibu mertua dibongkar, adik putri Enheran, Aldebaran, diidolakan. Ketenaran Arya Saloka sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta berimbas pada keluarganya. Bahkan, keluarga sang istri, Putri N juga sasaran netizen. Satu di antaranya adik Putri N yakni Emily Akman. Dia jadi sasaran netizen untuk menanyakan sosok lawan main Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta itu. Rupanya, Emily Akman heran banyak yang mengidolakan Arya Saloka. Diketahui, sejumlah artis cantik pun mengagumi Arya Saloka, Aldebaran, ada Ayu Dewi, Nagita Slavina, Zaskia Sungkar, dan lainnya. Namun, adik kandung Putri N mengaku heran saat Arya Saloka jadi idola banyak orang. Ia juga membongkar perlakuan kakak iparnya saat membuka kenal lewat Instagram story-nya. Mulanya, Emily Akman menjawab saat ditanya netizen tak memiliki kemiripan wajah dengan sang kakak Putri N. Kok gak mirip sama Mbak N ya? Tanya netizen. Coba kita tanya sama Tuhan nanti ya Beb, kenapa aku dan Mbak N tidak diciptakan serupa Putri Anessa Loka, kamu jangan lupa tanya ya kak nanti. Balas Emily. Wanita yang berprofesi sebagai dokter ini akhirnya mengaku heran saat disinggung kakak ipar yang diidolakan banyak orang. Tanggapan kakak soal kak Arya kan lagi didemenin banget, kata warganet lain. Heran bisa pada demen hahaha, jawab Emily. Tak hanya itu, Emily juga membeberkan sikap asli Arya Saloka pada ibu mertua. Adik Putri N mengaku kakak iparnya sangat baik pada ibu mertua. Mas Arya kalau di keluarga mertua gimana sifatnya kak? Tanya netizen. Oh baik kek sekali, malah sangat dekat sekali terutama sama ibu mertuanya. Dekat sekali emoji tertawa, terang Emily. Di akhir, Emily juga memberi sebuah video saat Arya Saloka bercanda tawa dengan putranya, Ibrahim. Kakak sering ngajakin Ibrahim bercanda sampai dia ketawa enggak? Tanya netizen. Nih bonus buat yang nanyain baba. Biasanya mah kita yang dibikin ketawa sama Ibrahim, pungkas Emily Akman. Akhirnya terungkap juga dari mana ketampanan Arya Saloka diturunkan. Jarang terekspos, baru-baru ini foto kedua orang tua Arya Saloka yang sederhana beredar. Arya Saloka rupanya sempat menyimpan foto keluarga bersama kedua orang tuanya di Instagram pribadi. Dalam foto tersebut, Arya tampak tengah duduk bersama kedua orang tua yang akrab disapa oleh Arya dengan sebutan ayah dan bunda tersebut. Aku bunda dan ayah, tulis Arya, dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Kamis, tanggal 3 Desember tahun 2020, lalu. Tampak sosok ibunda Arya yang menyandarkan tangannya di pundak sang anak tercinta. Sementara di sampingnya, terlihat sosok ayah Arya yang tersenyum kecil. Foto itu lantas direpost oleh sejumlah netizen yang juga memberikan analisanya terkait paras rupawan Arya Saloka. Mereka menyebut Arya Saloka mewarisi garis ketampanan sang ayah. Mas Arya tuh persis bapaknya ya, komentar netizen. Mirip sama ayahnya Mas Al, tulis lainnya. Buah jatuh ge jauh dokter pohonnya. Mas Arya ganteng kik ayahnya, timpal yang lain. Arya Saloka selama ini memang jarang mengekspos soal orang tuanya. Pun demikian dengan ayah ibu atau saudara Arya Saloka jarang muncul di layar kaca. Namun dari potret yang beredar di media sosial, keluarga Arya Saloka masih terlihat sederhana dan tak gila popularitas. Berita kedua, alasan Arya Saloka ogah pamer kekayaan, kerap tampil sederhana dengan sandal jepit. Alasan Arya Saloka ogah pamer kekayaan, kerap tampil sederhana dengan sandal jepit. Arya Saloka mulai lebih dikenal pecinta sinetron setelah sukses membintangi sinetron Ikatan Cinta. Di sinetron tersebut Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran, tokoh utama yang mendampingi Amanda Manopo, Andin. Kepopuleran pria yang bernama lengkap Arya Saloka Yuda Prawira Surowilogo tersebut sebanding dengan kekayaannya. Selain honornya sebagai pemeran sinetron Ikatan Cinta, Arya mendapatkan kontrak endorsement yang turut menambah tebal kantong pendapatannya.
namun popularitas dan kekayaan yang didapatnya tidak mem. Sode sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo sakit tifus, ungkap kondisi terkini. Amanda Manopo, pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta kini terbaring lemas karena sakit tifus. Sebelumnya, Andin tidak muncul atau diceritakan menghilang dari sinetron Ikatan Cinta. Diketahui Andin tidak muncul dalam sinetron sudah selama 2 episode sejak Rabu, tanggal 3 Maret tahun 2021. Dilansir Warta Kota, lawan main Arya Saloka itu sudah 1 minggu tidak syuting. Melalui tayangan live streaming Instagram pribadinya pada Kamis, tanggal 4 Maret tahun 2021, malam Amanda mengabarkan dirinya tengah jatuh sakit. Lebih lanjut, Amanda juga memberi kabar soal kondisinya saat ini. Amanda masih harus istirahat total untuk beberapa waktu lantaran sakit tifus. Aku belum sembuh nih, masih recovery badan, masih harus bed rest dulu. Kemungkinan beberapa episode aku nggak ada dulu, Gus, ucap Andin. Meskipun sedang sakit, Amanda tidak mau dirawat di rumah sakit, lantaran ia merasa takut. Aku masih di lokasi syuting karena aku nggak mau dirawat di rumah sakit, karena aku takut, ucap Amanda lagi. Saat sakit Amanda Manopo juga sempat unggah video singkat saat di infus. Video Amanda di infus diketahui melalui Instagram story beberapa waktu lalu. Dalam unggahan video pendeknya, Amanda terlihat sedang terbaring di tempat tidur. Di unggahan berikutnya, Amanda Manopo justru tersenyum sambil memperlihatkan tangannya yang sedang diinfus. Tumbang juga, tulis Amanda Manopo. Saat sakit, Amanda juga sempat membagikan hasil tes COVID-19. Menurut hasil tesnya, Amanda dinyatakan negatif COVID-19. Negatif say, kata Amanda Manopo. Pada skenario sinetron Ikatan Cinta episode 189 yang tayang pada Kamis malam, menceritakan jika Andin yang diperankan Amanda Manopo hilang. Mengutip dari Kompas.com, seharusnya Andin dan Aldebaran, Al, yang diperankan Arya Saloka berlibur keluar kota. Andin diceritakan hilang dalam perjalanan pulang seminar dari Bandung menuju Jakarta. Mendapati Andin hilang, pihak kampus tempat Andin mengajar memberikan kabar kepada Aldebaran. Aldebaran panik karena Andin tak bisa dihubungi. Hingga Aldebaran mencari Andin dengan melacak lokasi dari ponsel istrinya itu. Berita kedua, penyebab Andin menghilang di Ikatan Cinta, kondisi Amanda Manopo kini terungkap. Mendadak sosok Andin yang diperankan Amanda Manopo menghilang di sinetron Ikatan Cinta. Menghilangnya sosok istri Arya Saloka di sinetron yang tayang di RCTI itu terjadi saat episode 189. Lantas apa yang terjadi dengan pacar Billy Syahputra itu? Rupanya, saat ini Amanda Manopo sedang jatuh sakit.